Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tersurahkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk seluruh alam semesta, dan semoga kita termasuk umat yang melaksanakan sunnah dan mendapatkan syafaat kelak di dunia. Kaum muslimin muslimat, khususnya anak-anak soleh dan soleha yang sedang belajar di rumah, salah satu sunnah yang diajarkan Nabi ialah salat. Salat duha memiliki rahasia yang sangat menakjubkan dengan bertaburkan beribu keutamaan. Banyak sekali manfaat dari segi jasmani maupun rohani yang didapatkan bila mana kaum muslimin melaksanakan salat duha. Manfaat salat duha sangat terasa di dalam diri kita adalah dimudahkannya dalam pemahaman, dimudahkannya dalam kita mencari rizki, dimudahkannya dalam urusan dunia, dan semoga sampai urusan akhirat. Tidak hanya rezeki berupa harta, tapi juga ilmu yang kita dapatkan adalah suatu anugerah, suatu yang didapatkan ketika kita sudah melaksanakan sholat duha. Manfaat sholat duha dari segi jasmani ialah di mana kalau kita mengerjakan sholat duha akan menyehatkan jantung dan ginjal kita. Selain itu akan memperlancar peredaran darah. Kenapa? Ketika kita melaksanakan di pagi hari, udara segar yang akan kita dapatkan yang terhindar atau belum bercampur dengan polusi. Sehingga udara segar tadi akan menggerakkan tubuh dan otot kita yang kaku. Nah, dalam hal ini akan menyehatkan tubuh kita, badan akan terasa sehat dan segar. Sehingga bagi murid ketika belajar akan terasa nyaman, mengerjakan tugas akan terasa ringan. Nah, inilah salah satu manfaat dari segi jasmani. Selain itu dari segi rohani pun tidak kalah hebatnya. Ketika kita mengerjakan dengan setulus hati, dengan sepenuh hati, manfaat rohani akan kita dapatkan jauh lebih baik. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, karena setiap pagi ruas anggota tubuh kita harus kita keluarkan sedekah. Membaca tahmid, tahlil, takbir adalah sedekah. Mengajak kebaikan adalah sedekah. Mencegah keburukan adalah sedekah. Dan itu bisa diganti dengan 2 rakaat sholat. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi juga bersabda, siapa yang membiasakan atau menjaga sholat duhanya, maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak buih penimbang. Masya Allah, luar biasa Allah baiknya melalui baginda Rasulullah yang telah mengajarkan kita. Yang tidak lain ialah manfaatnya kembali untuk diri kita sendiri. Dengan demikian ibadah sholat duha yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kebaikan untuk kita, memberikan manfaat bagi yang melaksanakan, khususnya kaum muslimin di era pandemi ini. Semoga kita termasuk orang yang istiqomah dengan melaksanakan sunnah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.